Sarapan pagi ini dipersembahkan telur mata sapi. Jeng-jeng. Untung ada abon penyelamat hidup. Mau enggak, abon? Tapi yang mangganya itu kayaknya kamu bakalan suka deh, Bu. Mana? Mangga sangir gitu deh, Bu. Ya, ini donatnya lebih banyak. Ya. Donat. Ceng, ceng, ceng. Sana. Kanannya. Bapaknya itu tanya. Pisang. Lihat tato tadi. Pisang goreng. Bapaknya itu tanya. Itu orang dari Papua. Gulapnya enak kok, wangi. Gak terlalu asik. Wah, ada karut. Jengkol. Jengkol. Ah, jangan dekat-dekat ya. Jengkol, bener. Jengkol mah gak bau. Porsi makannya. Ini loh porsinya orang Sumba. Ini orangnya. Gede nasinya. Jadi kita mau ke air terjun, tapi harus melewati perjalanan yang lumayan. Biasanya airnya jernih, tapi karena musim hujan, jadi airnya kotor. Harus melewati jembatan ini, ganti-gantian. Wow. Nah. Satu-satu? Iya. Kita harus melewati jembatan satu-satu. Hati-hati di jalan. Pipis di sana aja. Oke, kamu bisa aginya. Jalan, sama jalan. Gila, udah basah. Sekarang giliran gue menyeberangi. Perjuangan menuju air terjun. Dan ini air terjunnya. This is our hotel view. Jadi dua malam ini kita nginep di hotel. Mahalnya beda, wajib.
Pulang. Gila men, ini bagus banget. Marinding. Oh iya.
Ini jatah aja juga dah. Wah, ini dua. Satu lagi. Hijau kok lucu. Hah? Mau yang hijau? Ini enggak tahu terserah. Yang hijau juga tidak. Lobster. Lobster. Oh, tidak. Hah? Tidak. Alergi saya. Taruh tengah aja. Loh, kok banyak banget? Kok jadi tiga? Kok tiga? Dua. Udah lah, udah terlanjut lah. Thank you, thank you. Ya, sampai ketemu. Thank you, sampai ketemu. Terima kasih banyak. Ya, hati-hati. Iya. Jangan nangis lah. Iya. Nanti buat yang mau ke Sumba cari dua orang ini, Gugu sama Betus. Ya, oke, okay. Thank you. Sampai jumpa lagi Sumba. Emergency situation and we got you to emergency exit on a steel.